Balik lagi di Gembok Gaming. Oke, setelah lama tidak upload dan tidak main game karena kesibukan yang lain, jadi kita lanjut. Terakhir kita main Wreckfest udah lama lah ya, beberapa hari yang lalu lah ya, sebelum gue main Mobile Legend karena ada kebetulan ada adik gue main ke rumah, jadi mabar Mobile Legend. Nah, sekarang kita coba lanjutin karir kita, teman-teman, di Pro Internasional. Oke. Buat kalian yang nunggu-nunggu game ini, kita babat hari ini, teman-teman. Nih, Tarmac Race terbaik nih kayak ini. Speed Hunter Demolition Racing Series. Ih. Oke, sikat aja, jangan takut. Dia minta mobil kelas berapa ya? Oh, kelas A. Kita berikan mobil terbaik kita. Kemarin tuh kita pakai mobil apa ya? Mobil dia mobilnya harus kuat karena bakal tabrak-tabrakan. Kemungkinan bakal ada 6 lap nih. Jadi strength-nya harus tinggi dan kalau gue sih cornering-nya agak tinggi juga, teman-teman. Cornering-nya ini sawah 1,8. Ini sih strength-nya tapi 4,7. Kalau ini cornering-nya tinggi tapi strength-nya kurang. Ini sih harusnya, tapi kegedean sih ini mobil nih. Kalau dari belakang tuh bodinya gede banget nih, tuh. Coba kalau enggak yang bandit kita naikin. Ini mobil ini nih, cuman kita naikin nih. Ini kayaknya imbang nih cornering sama strength-nya. Oke, kita pakai mobil ini tapi kita modifikasi dulu, teman-teman. Kita upgrade. Kita ada uang 40 tuh, ada CR di atas pojok kanan atas, CR 46.000. Kita hajar dulu nih. Kita hajar. Ini bedanya Sport Radiator, Racing Radiator. Tuh, biasanya yang paling mahal udah paling bagus lah. Jadi gue kalau belanja selalu yang paling mahal karena nambah akselerasi atau speednya yang paling oke gitu. Oke, hajar terus. Hajar. Anjir. Masih sisa nggak nih uang? 36.000, tenang, kita sultan, teman-teman, banyak uangnya. Piston juga paling bagus. Anjay, suaranya keren tadi. Oke, armornya kita perlu bumper depan ya, tapi ini bakal ngurangin si top speed kalau nggak salah nih. Coba front bumper. Oh, cornering-nya. Jadi dia kuat tapi beloknya berat gitu, teman-teman. Gimana ya? Kuat tapi berat, anjir. Ini pilihan yang agak susah nih. Kalau kita pakai bumper samping, ini bumper belakang, oh belakang ya. Tapi kita kemungkinan ditabraknya kecil sih. Kita kemungkinannya malah nabrak orang sama ditabrak dari samping. Coba ini. Cornering-nya jebol nih, 3, waset, buset, 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 buset. Ini sih paling bener nih. Nah, tambah lah ya dari samping biar lebih aman, teman-teman. Depannya gak, gue pengen tahu sih, nggak usah lah depannya. Terus visualnya, gue paling suka nih bagian visual. Biasanya sih ban belakang gue ganti rada-rada off-road nih. Terus bagian depannya biarin, depannya yang racer aja lah, kalau nggak racer. Ini sama sih, beda harga doang. Inilah Crasher yang ini nih. Oh, agak gerigi sih kalau Crasher tuh. Teksturnya lihat ya, ban depan deh tuh. Kita lihat ya ban depannya tuh. Tuh. Oke, ini galau nih gue jadinya nih. Ini aja lah ya. Crasher, terus knalpot. Ini bagian paling penting sih menurut gue nih. Knalpotnya mesti kece dong. Oh, ini di mana nih? Gak kelihatan, anjir. Belakang apa? Oh iya, tuh kecil di belakang. Gue sih paling suka sebenarnya knalpot samping. Anjir, ini keren banget nih. Di belakang banget knalpotnya. Yang inilah ya, yang enggak terlalu lebay nih. Ini nih, samping nih. Kita sebelumnya yang ini defaultnya ini oke sih, udah ini aja lah. Cup depannya, anjir, mau balapan aja ritualnya banyak begini nih. Gua pilih yang kira-kira
Kok tak ada perubahan ini? Oh, sama semua. Sorry. Spoilernya. Yang paling pantas dengan mobil ini yang tadi sih, yang ini nih. Ini udah paling oke. Oh, front feedernya kita lihat. Anjir, dibolongin sekalian ya biar kita nggak rusak apa ya? Anjir, dibolongin sekalian apa nih? Anjir, ini keren sih. Gila, tapi nggak ngurangin apa-apa sebenarnya. Oh, ini ada kumisnya kalau yang ini nih. Yang ini aja deh. Nah, ini agak-agak bolong bawahnya. Biar kelihatan kayak mobil-mobil nggak jadi gitu nih. Nah, ini buat pelindung roda nih, gue perlu. Yang ini sih. Wis, ini keren nih. Oke, pilih. Terus grill depannya nih, teman-teman. Idih, gila. Ini bagus nih buat. Oh, ini nih jaring-jaring yang gede nih. Wih, terah. Keren-keren. Sekarang gue pengen ngerubah si visualnya sih. Kita ganti catnya, teman-teman. Kan udah keren nih. Wih, anjir, terbaik ini silver. Wah, ini kurang. Tadi silver, wih, putih. Gue pengen agak terlihat lebih tua. Anjir, ini keren, coy. Apa kita bikin lebih berkarat gitu ya, lebih silver, tapi low livery-nya coba kita ganti. Livery-nya kita ganti coba. Mobil jadul banget ini. Ding 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 ding. Wah, anjir, kayak mobil James Bond nih. Teman-teman suka yang mana nih? Kalau gue sih pribadi suka yang ini sebenarnya ya, lebih klasik gitu. Ini aja lah ya. Oke, gue pilih yang ini. Terus colornya coba. Color livery-nya gue pengen warna hijau, biru. Wih, biru bagus ini nih. Tosca gitu ya. Anjir. Tosca. Oke, ini sorry nih kalau berisik suara-suara motor, teman-teman. Lagi banyak aktivitas soalnya. Oke. Wih, ini merahnya merah berani nih. Apa agak-agak. Wih, ini nih. Terbaik ya ini, teman-teman ya. Ini. Kayak mobil-mobil Hot Wheel. Apa agak dipudarin dikit gitu saturasinya? Apa kita mentokin? Ini sih. Merah menyala gitu. Oke, ini apanya nih? Oh, ini agak ngedof gitu ya. Nah, seginilah. Kalau gue pribadi sih suka yang ini nih. Skui. Save pin-nya. Oke, kita lanjut ke event, teman-teman. Semoga menang di Fire Rock Raceway. Bentuknya seperti orang lagi rebahan. Wih, 6 lap, gila sih ini. Oke, welcome to Fire Rock Raceway. Gila, mana mobil gue nih? Wah, di ujung tuh belakang tuh. Sialan, oke lah. Anjing, retro banget kan. Mobilnya ini roda belakang off-road. Anjir, ini nih, coba kita lihat. Anjing, knalpotnya enak banget nih. Geber. Wih, gila. Makin bersemangat gue ngebuat kayak gini. Kan gue nggak pakai bumper depan nih, harus hati-hati. Bumper samping adanya. Gue nggak pakai bumper depan nih, mobil pertama gue yang nggak pakai bumper depan kayaknya. Semuanya pakai kecuali ini. Nih, konflingnya agak berat. Kan untung gue beli bumper ini. Tiang. Gue kira kokoh tiangnya. Anjir, ini sengit gini pertarungannya. Kebanting saudara-saudara, sialan nih mobil kuning nih, si BC nih. Gantian loh, slip di situ. Oke, teman-teman, kita geber. Wah, langsung hilang nih si grill depannya, langsung hilang. Ricu banget ini gamenya. Serempet loh. Gila, bem. Tuh, grill depan yang baru gue modif udah hilang, sialan. Tidak. Jangan sampai kita kehajar. Baru diomongin, anjir. Oke. Baru lap pertama udah darah ada 22. Kan berantem semua di situ tuh. Udah naik ke atas tuh, gila. Disodok dari belakang.
kita lewati si Benny Boy ini nih sama si Jesse Hatch. Terus main gas, ya tuh gas di sini. Oh mantap kali. Hup. Critical damage tuh. Mana lo? Gila lo, mobil James Bond dilawan. Duh, beloknya asli berat banget mesti rem gas. Mau di driftin agak berat. Driftin tuh gas dulu, rem baru digas-gasin. Anjir licin banget nih. Oke, sudah ada pertempuran di sini. Gila lu. Hampir gue diseruduk. Parah tuh tamu. Mau iseng nih orang. Wah, anjir darah gue 7 lagi dong. Ya. Kita enggak boleh bertindak agak ekstrim nih kalau darah 7 gini. Hampir. Ini kendalanya kalau darah-darah gini tuh ditabrak dari belakang atau nabrak ini nih mobil-mobil yang udah pada mati biasanya kalau gue ini ya. Kalau kalian merhatiin tuh yang ada di playlist request. Tuh kan. Ngeri sedap. Aduh, ngurangin 2 jalan. Langsung selip gua gitu dong. Oke. Kita posisi 12, teman-teman. Nah ini nih kayak gini nih bahaya tuh. Kita udah bener. Tiba-tiba depan mata ada yang kayak gitu. Aduh, mobil rongsok itu bahaya. Tuh kan, tuh. Anjir. Gila teman-teman. Kita continue aja. Sialan tadi udah. Wah. Salah nih gue nih. Oke, kita masih ada berapa? 5 kesempatan, teman-teman. Oke, semangat. Oke, welcome to Espedalen. Espedalen Raceway. Oh, ini di Spanyol lah ini. Oh, ini belum di setting suspensi gue. Masih agak ceper sih, diferensialnya kita naikin. Oke. Go! Ini menang nih harusnya. Oke, kita langsung di posisi ke-7 di awal pertandingan, teman-teman. Gila. Waduh. Kenapa tuh supirnya? Gila. Banyakan minum ini nih kayaknya, melawak. Salah jalur gue, teman-teman. Oke, tidak apa-apa. Yang penting mah terkendali belokannya, terkendali lah ya. Waduh. Gila. Kan. Untung ban belakang gua off-road nih. Enggak selip. It's not Charles. Apaan tuh namanya? Anjir ini. Gua udah full rem itu beneran, teman-teman. Gila, kita enggak boleh over speed di situ. Masih tetap licin dong. Tadi yang paling full yang 100 itu apanya ya? Akselerasi apa ya? Virus bahaya ah. Jangan deket-deket sama virus. Oke, jangan berkelahi dulu teman-teman. Ini masih ada 6 lap, masih ada 4 lap lagi. Jangan berkelahi dulu. Nanti aja di akhir-akhir berkelahinya. Biarkan mereka yang berkelahi, teman-teman. Aduh. Baru gue bilang jangan berkelahi. Disotok. Terbaik memang ini musuh-musuhnya. Oke. Ajar temen lu tuh. Anjir. Licin banget mobilnya jalan. Ini tuh kayak kalau lu pengen ngerasain ini kayak gimana ya? Kayak lu punya motor. CC-nya gede. Tapi remnya tromol. Kayak gitu kurang lebih. Bukan cakram, tromol.
tahu deh motor sekarang masih ada yang promo nggak ya? Oh Matic ya, Matic. Matic rem belakang promo tuh biasanya. Anjir. Kan. Gila. Kencengan begini salah. Tuh. Bisa bikin udah terguling ini teman-teman. Berantem sana tuh. Wow. Gila susah banget dikendaliin ini. Berantem di sana tuh, berantem semua berantem. Kan? Wow. Ada rival gue nih, Shigura. Sana hajar. Siapa suruh gerasak-gerusuk saudara-saudara? Nah, kita kalau di jalan lurus tuh juaranya. Sombong dikit ah. Itu kayaknya sama kayak gue tuh. Enggak, ngeremnya enggak ketampung. Aduh, darah tinggal 8. Anjir, masa gue kalah lagi sih di sini. Gila di belakang gue dong, jangan. Aduh, gue takut tadi pas lagi belok tuh takut dihajar dari samping. Dan sering terjadi. Gila ini. Apa namanya? Grill gue udah hilang, bumper gue udah nggak ada, jadi tinggal roda aja langsung nih. Oh ini posisi pertamanya nih. Siapa dia? Tuh, buset mesin udah ngebakar gitu tuh. Aduh, oh si Bice yang tadi gue bilang nih. Oke Bice, kita susul kamu di belokan nanti Bice. Nah, kan dia juga licin ya. Apa mungkin ciri-ciri mobil tipe A itu kayak gini ya? Berantem tuh. Rada-rada susah dikendalikan. Gua nggak akan lagi ketipu di sini belokannya. Berbahaya. Gara gue tinggal 8 soalnya teman-teman di lap 4 per 6 ini nih. Ayo lo susul lo. Oke, mantap, perfecto beloknya. Ini kita masih agak remnya masih dari jauh-jauh hari. Anjir jauh-jauh hari. Sok lah kadario mang. Ini mobilnya tuh kalau kita speednya lambat si apinya tuh makin kenceng anjir ngeri. Nih hati nih. Nah ini udah padam. Oke. Biasanya kita tergelincir ke kiri ini enggak. Oke, lap 5 teman-teman jangan sampai kita nabrak ataupun tertabrak dari yang belakang. Tuh kan jenazah di kanan, di kiri. Nih yang kayak gini nih. Tiba-tiba dia mundur aja. Oke, jangan tertipu dengan belokan ini. Jangan tertipu lagi. Tuh ada dua, ada. Waduh, anjir, hampir pembatas jalan yang gue tabrak. Ada dua mobil loh di situ tumbang. Waduh, mendekat. Mendekat. Jangan sampai. Wow. Duh, oi, kalau di sini mati mah, oi. Udah lap 5. Mendingan ke garis finish tapi enggak dapat posisi ya dibanding kita wreck. Gila ini mobil kenceng banget soalnya. Tuh. Licin. Apa karena kita pakai ban off-road ya? Apa kita ganti nanti teman-teman? Ya kali ya, jadi kurang apa ya si permukaannya tuh kurang gigit gitu ke aspalnya mungkin ya. Oke, finish. Terbaik. Anjing belum, mana finishnya anjir. Bangsat. Wah, tipu aing ay. Mana finishnya aja, apa gue baru final lap ini? Sialan. Untung tadi nggak nabrak mobil ngetem aja. Waduh. Gara-gara ketipu finish anjir. Kan malu jadinya. Aduh. Nah ini kali ini yang bener nih ada podiumnya. Oke, keprok baru dak. Idih, finish posisi pertama.
Oke, masih ada 4 lap lagi teman-teman. Ini pasti lebih seru nih. Cuman tadi kita belajar dari kesalahan. Kita ganti rodanya. Kita ganti rodanya teman-teman. Asli, asli, asli. Bahaya. Kita ganti yang agak... Roda depannya yang agak halus. Ini roda belakang apa depan sih? Depan ya? Nih, racer, racer. Kita ganti yang racer. Anjir, ganti rodanya langsung bayar. Nah, ini harusnya lebih kece sih. Tuh, akselerasinya 10 lu, gila. Pansan kenceng. Langsung kita ke event. Oke, Moto City Circuit. Nih, gue semakin pede teman-teman karena gue telah ganti ban. Lihat tuh. Halus bukan? Bukan.